Panitia kurban Masjid Chinatul Firdaus Jalan Pelita Pelalawan Riau dibuat repot dengan ulah seekor kerbau kurban. Kerbau kurban mengamuk dan lepas. Kerbau lari ke jalan raya, masuk ke permukiman hingga merusak beberapa sepeda motor. Amukan kerbau juga memakan korban luka. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun diseruduk kerbau tersebut. Korban dilarikan ke rumah sakit akibat luka di wajah, punggung, dan kaki. Biaya pengobatan ditanggung panitia kurban Masjid Chinatul Firdaus. Seruduk apa kerbau tadi? Kok bisa kena, Bang? Iya, kan ramai juga anak-anak di situ kan, plus pula sapinya. Kerbau ya? Ke sana arahnya. Kerbau ya? Kerbau ya. Apanya yang kena, Bang, dari kerbau tadi, Bang? Nah, seruduk aja, Bang, apanya bagian belakang, cuman yang kedua lah tadi kan. Seekor sapi kurban lepas dan menyerang warga di lapangan bola Simpang Gadut, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sapi terlepas dari ikatan, menyeruduk seorang penyembelih dan lari ke jalan raya. Warga panik berlarian. Seorang remaja bahkan sempat terinjak sapi yang kabur. Sapi kabur ke arah kantor Samsat Bukit Tinggi dan ditemukan di Jorong Baringin, sekitar 2 km dari Simpang Gadut. Penyembelih luka memar di rusuk, sementara remaja yang diseruduk luka gores di lengan dan lutut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, sejumlah warga panik dan berlarian saat seekor sapi mengamuk ketika hendak disembelih di Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sapi yang ngamuk menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir hingga mengalami kerusakan. Menurut warga, sapi tersebut tiba-tiba mengamuk saat dibawa ke tempat penyembelian. Baru sampai mau diikat, dia udah ngamuk. Langsung mau nyeruduk yang nganterin sapi itu. Makanya langsung dilepas larinya, langsung lari nyeruduk motor. Pertama nyeruduk motor PRT, baru kesini belok, motor ini yang parah. Sapi yang ngamuk sempat berlari ke jalan raya, akhirnya berhasil ditangkap kembali. Sementara seekor sapi yang akan dibawa ke tempat pemotongan hewan kurban lepas dari ikatan di kawasan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sapi yang lepas menerobos masuk ke dapur rumah milik warga dan diam beberapa saat di dalam dapur. Sapi jenis Pima berat 400 kg ini akhirnya dikirim keluar oleh warga dan dibawa ke tempat pemotongan hewan kurban. Masuk ke dalam Pak Haji, saya ikutin dari belakang, saya mau pegang lehernya, nanti ngamuk, saya diemin aja. Lalu saya panggil sini, ayo keluar. Dan nurut dia keluar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Aktivitas pemotongan hewan kurban berjalan lancar. Dari Jakarta, Rio Manik dan Sofyan Firdaus melaporkan.